satu tempat dia tak reti sembahyang. Gapo tak tahu. Dia kena kata solat. Solat. Ada. Solat maknanya sembahyang. Gapo asal dia ni sembahyang ni tengok. Kita dah sebut semua ni tak ada sembahyang. Tak ada semayang lagi. Ha, macam-macam lah bahasa kita gunanya. Tak ada semayang lagi. Itu bahasa ami tu. Bahasa kapur. Kalau kita nak ambil dengan bahasa Melayu, hak asalnya, gampang punya sembahyang. Sembah. Sembah yang menjadikan kita. Gitu. Oh, lagu tu hak asal dia. Jadi kalau kita royak hak tu, tu boleh jadi tak hebat kan? Lagi kita pergi sembah yang menjadikan kita. Dia kena hurai panjang pula tengok tu. Jadi sembah yang maknanya sembah. Sembah akan orang yang menjadikan kita. Siapanya? Allah. Tu pun dia panggil cakap lagu tu. Tu tak sambung pula dah. Dia kata orang. Allah ni bukan orang. Kita pergi, kita pergi sembah orang yang menjadikan akan kita. Bunyi dia tak kita. Solo tak bunyi dia. Bunyi ke hal. Bunyi ke hal dah tu. Jadi cuba tengok ini bunyi. Cuba tengok ini bunyi. Yang bawah dia. Campur semua, campur semua. Lepas tu kita perhati tengok kali lagi. Dah rasa pun tak ada. Tak ada itu pun lagi dah. Baik. Jadi. baik. Jadi bahasa tu lah. Bahasa-bahasa kita dah guna saat ni tu sembahyang. Maknanya sembah Tuhan. Yang menjadi akan kita adalah tu makna kata sembahyang. Arab panggil solat, solah. Solah mana sembahyang. Tu dia nah. Tu dia baik. baik ke semula. Dengan lagi. Cerita tak apalah. Tak apalah. Ya. Ya orang nak dengar deh. Suara tak ada nak dengar tak boleh. Kena dah. Comel dah. Baik. Kalau gitu, kita dengar satu hadis ni berasa gembira. Berasa gembira, berasa ramai, cengok. Berasa serenok dengan hadis saat ni. Cuba tengok arti dia nah. Tak disembahyang di satu tempat daripada bumi yang disembahyang padanya atau zikir Allah orang atau zikrullah zikir orang atasnya atas itu tempat daripada bumi itu. Ni semacam kita dak semaya malam ni, semacam kita semaya malam ni, semaya tah pun ni semaya di atas bumi. Jadi hak kita rasa gembiranya boleh kita semaya di atas masjid rumah Allah. Satu masalah. Atau kita semaya di atas bumi hak bukan rumah Allah ni. Dia panggil bumi Allah. Pun rasanya gembira juga. Sebab apa hak kita rasa gembiranya? Dalam hadis sebut katanya, malaikat dapat kesukaan lah ia. Ia bumi tu dapat kesukaan. Istabsyarat. Mana bumi tu tulen serenok cengok. Kita semaya di atas dia, kita sujud di atas dia saat ni tu, bumi tu suka, bumi tu serenok. Tu dia deh. Pas bumi ni pula berapa lapis? Berapa lapis itu bayar bumi ni? 7. Bayar bila-bila. Dak, ya orang lain dia nak cenduk selalu. Amboi, susah nak cenduk.
Nosa tak ambuh nak cenduk. Ya tujuh. Ha tak tanya baik-baik ya ke tua ada kita lagi dah ha baik. Bumi ni tujuh lah. Peh. Lepas tu baik bila-bila tujuh. Rapat-rapat. Lepas baik tengok bila. Ha tahu. Khobah-khobah mutawatir. Lepas dia tujuh lapis tu. Kok mana tujuh lapis? Dia ambil dana tujuh lapis. Haa, tak. Kita kata bumi tu, bumi tu tekek-tekek-tekek tepung-tepung kosu tu rasa munasabah dah. Haa, kita jual atas kereta ikan tu. Haa, ni cat biru ni, cat merah ni, cat putih. Tekek jadi tak? Rasa pun tak apa tu. Kata tujuh tu. Ambil mana? Ha. Tadi ya. Lepas tu orang ada royak tu juga pun dia tak ada bilik. Ha, sabik itulah dia kena tupai orang pandai ni. Kena tupai orang pandai. Jadi ulama dia pehe ambil daripada hak Tuhan kata wa minal ardi mislahunna. Ambil cerita. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Hak tu nas. Allah menjadikan langit tujuh lapis. Waktu sab'a samawatin. Satu ayat tibaqa. Berlapis-lapis, berlapis-lapis langit. Langit pertama, yang kedua, yang tiga, yang keempat supaya ada mengaji dalam Isra' Mi'raj. Tiba-tibanya bumi, bumi tujuh ke berapa bumi? Ha, tu dia. Bila kata bumi tu wa minal ardi mislahunna. Bumi serupa tu juga. Apa serupa tu juga? Yang ni pada pihak tujuh juga. Yang ambil situ berada. Jadi bila kata langit tu tujuh, bumi pun serupa tu juga. Yang ni pada pihak tujuh juga. Ha, tak ada apa. Bila bumi tujuh, tujuh belaka. Langit pun tujuh, bumi pun tujuh. Kemudian kita semaya di atas bumi. Bila kita semaya di atas bumi tu istabsyarat. Mana bumi tu serenak. Bumi tu dapat kesukaan dengan sebab yang demikian itu. Bumi tu serenak, 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 serenak hingga sampai tujuh lapis. Allah, Masya Allah. Bayar deh. Sabit itulah kita naik enam je lah. Orang ada motang tu. Bayar motang tak? Tak ada motang. Bayar tak motang dah. Cengoh lah. Cengoh dua kebong dia. Deh, cengok semaya leh hutan tak? Semaya atas bukit dah cengok. Tekah-tekah tak ada nak tubik di ni. Tu semaya atas bukit dah. Ha tu. Bila semaya atas bukit tu sampai ke bumi yang tujuh. Dek serenak dengan sebab kita semaya di atas dia. Dek serenak-serenak dengan sebab kita semaya di atas dia. Sampai tujuh lapis. Dalam hadis sebut katanya ila muntahaha ila sab'i aradi. Tujuh lapis. Bumi ni tujuh lapis. Dia serenak dengan sebab kita semaya di atas dia. Tengok. Allah, Masya Allah deh. Ni serenak orang semaya. Lepas kalau tengok orang tak semaya pun dia gerai juga. Bumi pun gerai juga. Itu dia deh. Dalam kitab tu ada royak. Dalam kitab Durratun Nasihin tu ada royak situ. Orang zaman Nabi Isa hari tu. Ya Nabi Isa ni orang salah seorang daripada orang berhidup ram, ram, rantau. Ram lah. Tasnak. Dia tasnak seksa. Jadi Nabi Isa ni salah seorang daripada orang yang berakhir berjalan. Jalan yang ditemu dengan kolam, dengan sungai, air jernih. Pokok kayu pula hijau di tepi tu. Kita buat gambar lepas lah sejati deh. Mana pokok hijau deret janya di tepi kolam deh. Dak, patu air kolam pun nampak hijau, serenok tengok dak. Serenok. Ha tu dia. Siapa tengok orang baru-baru boleh dah bakat wogilah deh. Ha dia panggil honeymoon ke apa sejati? Muak tak coleh, muak tak kereta gida honeymoon dengan orang baru eh. Ha kita orang tua ni tak leh gida cengah. Orang muda-muda lah. Ha, kita royak situ lah. Kita sampak lah. Sini lah. Maka Nabi Isa pun tengok lah. Hijau. Airnya hijau. Gapur comel lah airnya.
Duk lama dia kelik lagi pula. Dia mari semula pula habis meyak. Air kering kotak. Air pun kering pokok kayu. Pokok terbalik habis kecuk beruk. Pak kayu hak hijau tu kecuk beruk. Air koles setara tu mos sungai setara tu kering kotak. Lalu itulah Nabi Isa mari muskil lah diri dia. Eh sebab gapun. Kalau kita muskil jangan tak. Kita mari semula kering kotak air. Zamir tu bukan zamir kemarin. Ha, zamir dia hujan supaya ni lah kita katanya. Tak sesuai, tak munasabah lah pada zuhirnya. Kalau tak tahu sebab, tak munasabah lah kata nak kering kotak tu. Maka kering kotak. Tu masalahnya. Tiba-tiba Nabi Isa merayuha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, apa sebab boleh kering kotak? Oh, deh Allah wahyu kepada Nabi Isa katanya, ada satu hari orang tak semaya lalu. Orang tak semaya, bukan orang kampung tu, orang luar. Orang luar tak semaya, bayar leh. Dia lalu kok tepi dia, lalu kok tu. Lepas tu dia berasa panas seoh berkali. Dia ambil air, dia basuh muka gitu, molah apa kita lah, apa kita panas seoh eh. Gitu mu air junih we. Tunduk kepala situ, cabut ambil, boh masuk. Tu je cerita dia nya. Lepas tu pergi, lepas ada demo tu pergi juga. Orang-orang tak semaya tu eh. Dia pergi, muka berasa panas ke apa, dia berhenti sultan, dia tidak. Ha, dia ambil air, dia basuh muka dia tu nak hilang panas eh. Apa kita lah. Jadi Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Isa kata, wahai Isa, inilah bisa. Air yang duruh daripada muka orang tak semaya ni bisa tak bisa air kering. Panah ke gapo panah berkali. Oh, setara tu bayar tu kering kote. Pak kayu mati. Air kering dengan sebab panah. Orang panggil bisa air yang duruh daripada muka orang tak semaya. Ah, bukalah kita tak ada royak. Tu dia baik dah. Lepas tu kita ada perut anak tak maya. Oh tu. Hak tu bukan sekadar basuh lepas ye dak makan pun situ lah. Deh, minum pun situ lah. Minum pun apa dia panggil? Paye tu lah, tu jentu lah. Tu dia dia. Tapi tak ada kering dak air motor kita tak ada kering mana dak. Ya umat di akhir zaman ni ya tu tak tunjuk biasa tu. Dia tak tunjuk semacam umat dulu bayar. Oh, kalau tunjuk semacam umat dulu siap. Itu dia. Orang tak semaya tu baik aku di rumah. Supaya orang mari minta duit api dia, mari selit proof. Orang tak semaya. Itu dia dia. Cerapa orang kita dah kan? Tak ada umat di akhir zaman tak ada cengah weh. Alhamdulillah. Oh, itu dia dia. Sebab itulah kalau kita kata orang jahat. Yang paling jahat siapa cengah? Orang tak semaya lah yang paling jahat sekali. Ha deh. Dengan puak dak berebuh le hutan tu mana jahat. Jahat hak ni lagi. Deh. Ha kalau gitu, puak tu dak dengar malam ni sedak hati dia dak. Oh, kita ngebuh-ngebuh pun semaya. Ha, ya pusing kau tu kena ke dia. Kita ni semaya jemaat sekat demo tak berini je tak ada tubiknya dulu pun dak juga gitu. Ah tak takut ni dengar ya dak dengar sore dua hak demo tu dah. Rasa kaki tu eh. Ah jadi orang hak paling jahatnya orang tak semaya bukan orang mengebuh eh. Orang hak mengebuh je dari masak. Jahat juga tapi tak sama dengan orang tak semaya cengok hak sungguh dah royak tu. Dengan orang gopok beng. Dengan orang curi pisang. Curi sekerak hebat orang tak semaya lagi. Ha tu dia deh sebab orang tak semaya ni kalau mengikut kerajaan Islam kena potong tekak, kena bunuh dahlah. Ha tu dialah. Allah rasa serenak dengan sebab hak kita dengar apa saat ni, dengar kata apa dia panggil bombing dapat serenak hingga sampai yang ketujuh daripada bomi serenak dengan sebab orang semaya di atas dia, orang jijak di atas dia. Ha, itu dia deh.
Sabik tu orang dak nak sangat tu menantu orang tak orang semaya siti. Deh, lahna kita ke jadi tua ni berasa lahna ke? Ni boleh orang tak semaya berasa lahna. Kaya dengan kaya pangkat pun ada, kaya pun ada. Tak gitu. Tapi semaya beda. Kereta ni kereta tu ben tu 2 T. Ha, orang minum teh tu bayi hak 4 juta tu hak minum teh oh. Tapi semaya dah. Hak ni pula dah mutu garik, dia mutu FA hak zaman dulu. Hak ejuh tembok tu. Tapi demo ni semaya tak tinggal, semaya puasa ni ke Allah. Terawih ni ke letak buku 12 tak kelik. Boleh Ramadan. Tapi kat mutu garik je. Paju lah pun. Tampung je. Kita buat lolok lah. Kita buat lolok bayar. Bayar dia anak perempuan. Kalau orang mari nak masuk minta anak bayar. Nak wihak nak wihak kereta bayi yang tak semaya ke. Hak mutu garik hak semaya tak berhenti. Sungguh bayar dia. Ha, bayar nak wihak mutu garik dia. Ha, ha, ha. Kalau-kalau tu tua mati apa dia lah dek dia lah kalau harta ime pun dia lah hana pergi kubur hari-hari pun dia lah hana duduk di malam pun situ pun dia lah tunggu pun dia lah kelik pun dia lah cara orang pun dia lah hak mutu garik tu hak kereta banyak tu dah kereta banyak tak ada pergi dia nanti kaya oi hasil tak apa nanti ya bayan hak mutu garik tu lah tu. Ha, sebab dia boleh tupel tu cengah nah. Ha lagu tu cengah nak mana nak kereta ben ke nak motor garik tu. Nak kereta ben. Ha le sejik tula ni khilaf juga. Tu dia dia. Ha tu, ha tu. Tu dia dia. Oh, ya susah juga dunia ni pun. Susah dunia ni seperti ni. Ya nampak kebenar eh kita ni. Ha tu dia deh. Lagu tu lah. Nak ni lah. Nak tengok ni bumi serenak deh. Sabik tu lah. Bila orang hantar mayat siapa di kubur, ya kubur ya ya sambut ya dia. Ya sambut merhaban jugaklah kubur ni. Perita ke sambut orang besar, merhaban bikum lah. Ahlan wa sahlan yindi tanra. Ha tu kita sabik kita pergi mayat waktu kubur tu kan. Bismillah. Wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam pergi mayat waktu turun mari tak di liang itulah bayar ingat lagi tu bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingat tu je BN ni dia duduk di atas dah BN dia bawah tak boleh BN dah tak agak dah ke BN nak sambut mayat eh. Nama dia mau sambut kita pula BN tak apalah BN nanti mulut je baca weh orang di bawah tu baca weh baca anak hatu bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ya tak anda juga anda nak nung ya ya ha oh tu timur dia tak ayah dah. Ha dia. Ya ada-ada orang ada dengar ni pun ada kedak orang kat kawasan cabai tiga ni ada. Ya BN kita ni setengah daripada anak murid ayah Su. Ayah Su pun makin. BN ni ada lagi anak murid dia ni. Ayah Su tak ada dah. Ha BN ada lagi dah. Ha ni orang ada dengar kat rumah tu. Siapa hang BN ni? Oh salah seorang daripada anak murid ayah Su pemakai. Deh. Ayah sampai terima dah di ayah Su dah. Baik. Jadi bila kita sambut mayat tu, kita bacalah bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bumi pun ya sambut juga orang baik. Tapi kalau orang tak baik, orang tak semaya, dia sambut cara tak molek. Dia kita tak nampak. Kalau kita nampak lah, klik rumah belakang dia. Kalau bumi kecek, tak pergi dah kubur. Tak lalu. Lalu kena piping.
Ha, tapi kita tak nampak ni hikmah Allah Taala buinya. Ya deh. Baiklah, baiklah. Tu dia deh. Ha, baik. Ha, bikat tu. Ha, malam ni nak baca sikit baik ni. Ha, ya COVID dah lama, COVID. Ah, nama katuk demo hiak deh. Ha, kita jadi pandai-pandai. Ada sengge-sengge dah ni. Oh, demo tak nampak rumah sengge. Ya buku mengaji tak ada bosan sengge depo. Depo lebih sengge ni dah. Ha, tak ada bosan dah. InsyaAllah selamat daripada COVID kita. Tapi kalau kalau duduk dengan isteri rumah, dia jangan duduk lagu ni. Lama boleh. Dia kena duduk berapak-rapak. Ha, kalau duduk ngaji malam COVID ni, ha, kita wis sengih-sengih pun ni lah. Ha, dia, meh pun kena pakar. Meh kena pakar semua ni. Kelola-kelola lagi cengah. Meh kena pakar. Ha, dia sebab hari ni tu banyak orang dah duduk telefon mari tu. Oya kata suruh pakar beringat lah. Ha, nak pergi ke mana sahaja, jangan terlupa meh. Duit pun kena bawa cengah. Kalau bawa meh saja, nak buah minyak dia tak buah. Kena buat duit juga, kena bawa mes. Gatik, buat duit gatik. Takut masuk lepas minyak dia hambat demo. Itu dia deh. Suyuti nanti jaga masa deh. Kita tersebut lakuh pada pukul 8. Lepas ni pukul apa Suyuti? Pukul 7 setengah. Setengah je lagi. Yang lakuh pada pukul 8. Lakuh pada pukul 8 lebih itu mut. Itu dia deh. Ni kita rasa serenak ni ya Suyuti, serenak je dengar deh. Serenak je dengar. Supaya kita bersalah dengan orang alim deh. Dia panggil sini, dia panggil gapo jabat salah dak? Jabat salah dah cengah deh. Orang berjabat salah dengan orang alim, supaya berjabat dengan nabi-nabi. Siapa berjabat akhir orang alim, pakai annama safahani. Seolah orang tu jabat dengan aku. Tapi malam ni tak usah jabat. COVID. Nak orang kata orang jabat ni sama. Allah, Masya Allah semua. Itu dia dia. Lepas tu orang boleh jabat dengan tok guru semua pia saja. Sekol, sekol, sekol. Orang boleh jabat, boleh musafahah dengan tok guru semua pia. Pia sendiri. Anak murid. Anak murid dia. Anak murid dia dah. Anak murid dia dah. Tapi orang hak rapat lagi isteri dia. Hak tu boleh jabat semua. Tapi dak semua hak tu. Oh, dak. Oh hebat weh. Hebat. Bahagialah orang jadi isteri bagi seorang orang alim. Bahagia weh dak boleh jabat tangan semua, boleh kucuk tangan. Tapi tak ada kucuk dak lah kan. Saya juga deh peluang keamasan kita tak ambil guna cerita. Kucuklah orang jadi isteri bagi ulama-ulama, kucuk tangan dia. Siapa berjabat tangan dengan orang alim, Nabi kata seolah jabat tangan dengan aku. Cengoh deh. Allah. Itu dia deh. Habis takat tu, kita pergi dengan duang-duang lah ni. Baik. Sedapat kesuka dengan sebab yang demikian hingga sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Hingga sampai bumi yang ketujuh noh, di bawah noh jadi. Di bawah ni ada apa? Ya bumi ya bulat gini ke? Ya bulat. Tu gitu. Ya kita duduk atas gapo ni? Atas bumi lah ke? Pas bumi duduk atas gapo jadi? Duduk kocon gapo bumi ni? Cuba kita tengok dalam apa panggil dalam apa tu. Hak dekat dengan dunia ni siapa? Dau gapo hak dekat dengan dunia. Hak jauhnya matahari. Hak dekatnya gapo Siti? Hak dekat dengan dunia eh. Duang gapo? Dau gapo? Dau tak tahu eh. Dau angkan hak dekat. Hak dekat dengan dunia ni. Ada pun bulan. Jangan sikit. Oh, Suyuti hebat dia. Boleh. Hak dekat dengan dunia ni dah angkan Suyuti deh. Oh, hak kata dia mau nak naik kita angkan tu lah. Oh, biar dia ke tak berita ni. Dah angkan dekat dengan dunia ni. Lepas tu,
Sekali lagi dunia habis. Dunia habis. Baik deh. Hacu habis dunia ni. Setara-setara apa habisnya dah. Dah ni dia bubuk setara macam ada. Sejekah, dua jekah dah halih. Pakat dah halih. Balik dia tu halih dia tu. Balik dia tu halih dia tu. Sekali lagi tak ada nak dah. Setara habis licin dah. Ia tukar ambil bumi akhirat dah. Oh, baik deh. Bumi akhirat ni. Luar. Orang masuk akhir sekali boleh miliknya nama ya. Orang boleh masuk akhir sekali. Orang bukit jerak ni masuk awal-awal dia bahasa. Orang masuk akhir ya. Boleh milik 10 kali dunia luah. Ini orang panggil apa? Tuan lik hak apa ni? Hak sub sekali. Orang dapat masuk tergah hak akhir sekali. Boleh milik 10 kali dunia. Sebab dia apa? Sebab dia tak mati dah. Pas 10 kali dunia ni berapa ribu tahun. Ambil sana siapa ke sana 500. Ko 5000 ni ribu tahun. Ambil di hujung, suk di hujung cengah 500 tahun perjalanan ni. Masyarik mengarik. Ni orang panggil 10 kali. 10 kali dunia 5000. 10 kali apa dunia 5000. 5 apa 500 10 kali berapa? 2000 dah. Ah tak kena ayat dah ni. 5500 10 kali. 500 tahun, 500 tahun, 5000. Gitu. Ah tu cengok. Luah kita 5000 tahun. Perjalanan kaki gi boleh milik luah tu le syurga esok. Oh, pas kita dak bubuk lah ni nyak ana ya. Ah, hak mari di rumah sehari dua ni 500. Oh, teriak bela-bela. Tak ada arah lah. Nasib tak butung, dia kata. Tanah hak kita cerak ni. Ni ter demo perak, dia kata. Hak kita cerak, ter demo perak. Eh, ya kalau hak kita cerak, ya boleh kita. Ah, kita pun jawab. Kalau hak kita sungguh cerak, ya kena boleh kita cerak. Ya tak pergi ke demo cerak. Kalau cerak kot, takut tak cerak kan? Ah, nyak dia pun. Kita pun nanti ambil akhirat lah. Oh gitu. Dia kata. Dia punya tak puas hati ya. Haa. Dia ambil. Dia, oh tanah ambil demo perak. Tengok. 5 orang. Mereka duduk doyak rumah lah. Teriak bila-bila. Ho-ho-ho. Dia. Kalau akhirat esok teriak gitu tak? Tak ada maknanya. Haa. 5 orang. Banyak 5 orang ni. Tapi orang ambil tanah. Orang dengan tak sebenar 5 orang tu banyak. Orang Nabi sebut jekal ya. Jekaya Shibron jekaya. Orang ambil orang jekaya ni cengah. Di akhirat esok melekat parah perut sampai yang ketujuh. Dia parah dengan injin po. Sada dia pelik injin po. Orang marah besar pada dunia lagi. Supa kita parah bubur suruh. Yang mata masa dia cengah. Oh, kerah molek dah. Mari. Ambil pisah perut. Tak ada apa. Tak ada berasa apa. Dengan seputar jari perang tu. Ambil wagi dana cengah. Dia gantung tekak. Boh tekak. Lepas tu. Ambil lah. Dah nak kak. Dah ada hari tu dah bubur dah nak. Ambil lah. Ambil. 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 Lepas ambil wagi ke mana tu? Wagi ke dengan aku. Heret dengan tanah-tanah tu wagi. Oh berat. Kita pikus main pisau tu pun. Deh. Kita ingat apa kelon ni. Kita pikus main pisau. Hak hari tu lah. Bos sampah basah tinggal tak jenah kita huwek tahu bila-bila huwek tahu lebur masa dia menebah ingat apa keluar ah ya adalah orang punya menebah tu bos punya menebah tu wala kelik yang awak pisau eh. Kita ambil hak-hak masak-masak kita bikuh masak tak apa demo hak putihnya nah, kita bikuh hak masak bukan nak makan mulah nak buai tu baik buai tinggal sampah basah tinggal putih berat. Pane tanah ni merah. Sejekah berapa cengah jekak parah tu orang gi. Apa kita parah hubus suruh tu. Ada nak sangat ambil gila. Deh. Ah oleh itu tak usah lah weh. Orang ada dengar dah tu janganlah ambil tanah-tanah orang kita leh. Ah malaikat tu reda tanah hak kita tak leh ya tak benar. Hak chair kita tak leh ya tak benar. Jadi habis tadi deh. Oh, bumi hak kita semaya ya dapat kesukaan, dapat bermegah-megah. Hengo siapa bumi yang tujuh.
dan bermegah-megahlah ia di atas bumi yang dikelilingnya. Ikutlah minal biqa', daripada biqa'. Ha, daripada bongok. Arab panggil biqa'. Ni masjid. Khairul biqa'. Tengok. Masjid ni sebaik biqa'. Nak kedah. Kedah tu syarrul biqa'. Ha, kedai sejahat bongok. Masjid sebaik bongok. Ha, itu dia nah. Hingga siapa bumi yang tujuh. Dan bermegah-megahlah ia di atas bumi yang dikelilingnya. Dan tiada daripada seorang hamba yang menghantar ia akan dua kasutnya di atas bumi. Padahalnya berkehendak ia akan sembah yang kita pakai kasut, pakai selipar. Biar pakai selipar tak? Biar pakai selipar tak ke? Cengok pakai selipar, mari ke masjid, jalan atas bumi. Malaika telah taruhub lah. Baca gitu. Oleh bumi itu. Mucak taruhub. Mucak orang panggil. Orang panggil berapa? Apa yang panggil taruhub ni? Orang panggil tegur yang baik lah. Tegur yang baik kepada orang-orang yang berjalan di atas bumi untuk mari nak semaya tu. Sampai kita mari semaya kok ni, kita kelik kok ni molek. Ha deh, BM mari kok ana sat ni, mari kok dekat ke kok jauh sat ni. BM duk di apa? Ha nak kubur deh. Nak kubur BM lakah mai kok dekat ni dah. Tak ada tek kok serong kok ni dah. Tek kok serong tu be kok nu khautum ni. Oleh kok mai kok ni tu boleh parok ke? Ha deh. Bejaya jawab mutu boleh tak? Tak kok kau tung, tak kok no, tak kok mai kok ni. Kenapa weh? Ah nak pergi bukit jaya. Pakan nak mari kok ni. Ah tak apa kau weh tahu jalan tak sesak kok ni. Tahu dah lah. Apa tak tak kok dekat tu. Nak we boleh parok ke malam ni. Ah kalau we habas menego akhirat yang main lagu tu, ya tak kok nak jauh ceng ada. Kita dapat tapi tak kok dekat. Nak we boleh dekat. Ah tu dia deh. Jadi puak-puak dia apa? Bumi tertaruhub bagi orang yang berjalan di atas dia. Dia ucap pebaik. Ucap pebaik. Deh. Supaya kalau kita kata agak. Bahasa Thai agak gitulah. Deh. Selamatnya. Deh. Bahagianya. Baiknya. Bagusnya. Orang hadap berjalan di atas dia. Alhamdulillah. Intaha kita. Khazinatul Asrar. Kitab Khazinatul Asrar ni besar ni, ni. Kita sejati ni hak kita bawa ni. Ni kitab Khazinatul Asrar. Ni kitab orang wali ni. Ha ni kitab Khazinatul Asrar. Kebetulan lah kita bawa macam ni. Besar kitab ni. Kitab ni tu kita ambil hak Allah yarham ayah dia. Ayah apa? Ayah teh. Masa dia tak sihat lagi, kita mari jumpa dengan dia, minta nak puasa setiap. Ayah bui. Masa tu lagi. Ni kita ambil hak dia. Lepas tu, hak ibu tun cabak duduk dia, kena sipai taruh molek dia tu. Hak ibu duduk dia. Hak ni kita ambil hak puasa setiap dah. Kita ambil hak dia, kita puasa setiap, hantar dia klik. Lama lah masa dia ponok. Masa dia tak sihat-sihat. Ha, boleh dia baca sampai ke hari ni. Itu dia. Itu dia ni. Ambil hak ayah dinilah tu. Ha, wallahu alam. Baik. Janji pukul 8 saat ni dah. Ha, tak apa. Gi pukul 8. Dia kita nanti lambat dulu. Ha, itu dia ni. Habis ni kitab nilah. Kitab Khazinatul Asrar. Kitab ni pihak karya ni. Oh, lil ustaz Sayyid Muhammad. Oh tak cerak nama tak dah. Hak ikasan dah. Oh dia ada tepi kitab ni. Dalam kitab ni lah juga cengok. Royak saja je. Ada satu ilmu nak memperbaikkan laki isteri duk kelahi balah. Tapi malin tak saya royak nak pergi kumuh. Kitab ni. Siapa hak laki isteri duk kelahi balah. Ha pergi kumuh nak royak. Ada tebuklah kitab. Khazinatul Asrar. Khazinah tu apa? Gedang. Kodang bahasa Thai. Asrar mana? Rusia. Benda sulit. Maka nak kita nak sebar luah jadi Rusia. Kena pergi rumah.
pagi jangan pergi saja lah kan. Ha tu hani Rusia sungguhlah ni. Tak sida. Tu dia deh. Ha ni munasabahlah kita khazinatul asrar. Ha cukuplah. Siapa di tesin dah tambihun. Patut kita hubung dengan soalan lah untuk nak habis masa kita, masa yang apa? Ha, masa yang duan-duan-duan gini ni dah. Oh, baik. Ya, dia mau tanya ni, panjang ni dah. Kita nak ambil pandang-pandang. Nanti yang panjang-panjang, kita jawab setelah pagi, insyaAllah. Setelah pagi, dia pukul ni, sampai pukul 7 lebih kurang. Haa, tadi ni. Haa, insyaAllah. Oleh kandanya, orang dengar di rumah pun, ya, pehel. Sebabnya, masa ni tu masa gitulah. Tadi ni. Ada mau dawai salam tu kita jawab semualah. Waalaikumsalam. Bapa cuai doa hai pun cak rob covid duai kap yo cak sukirin alhamdulillah. Sukirin ni gapo? Siti sukirin ni apa? Kuala Kawi lah. Kuala Kawi. Yo daripada saudara kita duduk di Kuala Kawi. Dia minta supaya doa wi lepas daripada penyakit covid. Ha dia. Pas nak doa lagu mana itu cengah lepas dah covid. Ya Allah akan melepahlah kami dan saudara kami sekalian hey Allah daripada penyakit covid sip kau. Semua semua bukan orang-orang kala kahwin saja daklah. Orang kala tak kahwin pun nak wi semua wi Tuhan wi lepas semua daripada penyakit covid. Ah, hari jangan buat seloro lah. Dia kena ya payah tengok. Dia kena ya payah. Kena genggih bih dengan apa semua. Semua ahli ke apa tak boleh. Dia bukan kata benda main-main tak lah ni. Kena jaga biar sungguh. InsyaAllah kita jaga sungguh. Jaga covid dengan kita selawat ke Nabi banyak. Istighfar tuwi banyak. Lepas tu, tengok ada bunga cekeh tak? Bunga cekeh. Kalau ada bunga cekeh, pergi cari bunga cekeh tak apa bayar ubat dia. Bunga cekeh, lepas tu ambil air, boh le bekah le periuk halus, ambil bunga cekeh, boh. Gleg apa? Rebuh dia tu we glegak, we naik apa dia panggil huak dia tu. Lepas tu kita katuk geh lah. Katuk geh tu kita ambil tudung periuk hak temuh di atas. Temuh luah pun tak apa, tak temuh pun tak apa. Kita buka tudung tu kita nyawa serok pun naik. Itu ubat penyakit COVID. Ubat tak ada kena masuk hospital lah. Kita buat rumah dulu. Dia masuk hospital, susah habis ke hospital. So, lepas tu namkin tu, air ke apa? Halio, halio. Air halio, kita minum air halio panas-panas. Jadi, waktu pagi tu nak benar. Waktu pagi tu nak air suam. Kita minum pagi air suam. Comel tu. Sebab kalau lekat dia tekak ke apa, dia mati. Mati. Dia mungkin ada payah. Dia bukan gapo tapi dia turun di lepung dia payah. Dia kok tip situ ha tu nak nyawa tak sedap dah. Dia lekat situ. Hidup pokok dia panggil dia kok cia di situ ha tu payah tengok. Sampai dia lekat situ tegak ha menyebab kita nak nyawa tak leh. Ya kita hidup dengan nyawa. Ya sedap dembe pia-pia pun. Duit dapat guni pun nyawa ya. Dia tak leh nyawa pai lah gitunya. Oleh itu, jaga-jaga. Takut jadi gitu. Klik dia buat selalu, tak apa. Bunga cekeh. Bunga cekeh ni, dia asal dia tumbuh daripada air mata Adam. Air mata Nabi Allah Adam. Satu riwayat, Nabi Adam yang menangis saja 200 tahun. Pada umur dia 1000 lebih. Dia teriak 200 tahun. Lepas dia turun dunia dah lah. Turun ke dunia dah tegak dia teriak saja 200 tahun. Oh, lepas tu tuai besar cengok. 60 setor. Lebar 7. Air mata kita kalau kita tadah molek air boleh banyak juga kali teriak. Tapi tak ada teriak mana baiknya kita tak? Kita meluik tu banyak, teriak tak ada. Dek. Siapa burung merak mari, burung merak mari. Oh, burung merak kata tak ada dah air mata hak yang manis atas dunia ni. Tak ada lah. Malam-malamnya, air mata yang berdosa. Oh, ni buat kelola gitu. Dia berdosa lah Zohir tu.
Muka lari, orang lari jangan makan buah. Kita makan, kalau ada adik buah ni, teriak dia. Teriak dua atas tahan. Maka di tepi air mata dia ceruk, ceruk, ceruk. Lama-lama dia tumbuh, dia tumbuh bunga cekek. Sampai dia bau sedap bunga cekek. Di air mata kita tak ada tumbuh. Tumbuh tak ada teriak apa. Dia tumbuh palado kat tepi catu lah kita hanya. Lalu itulah kita ambil wak hubat. Wak hubat. Wak hubat, kowi. Lepas tu istighfar banyak. Selawat wi banyak. Wi boleh 12,000. Cengok. Sehari semalam 12,000 selawat, 12,000 istighfar. Lepas tu kita keep tu alai rumah, jangan tubik. Ni tak ada apa jamin ni. Jangan ada itulah, tak sadar salai ke apalah. Masalah ni. Kalau demo gi salai, demo tak sapu kat muka pun, tak sadar kata apalah. Tengok. Saya kata gitu. Dia jaga dah tu, dia jaga dah. Pendek kata, sagi pun tak sadar salai lah. Sudah. Nanti salai lepas COVID. Lepas COVID nak peluk pula lagi. Lepas cerah. Ada orang duk tanya, apa kalau tok laki lekat COVID, babi ni nak peluk boleh ke tak? Sudah dia mau tanya. Dia mau tanya bila? Dia mau tanya telefon. Kalulah apa suami lekat COVID, babi ni tak sempat peluk. Moga COVID lekat COVID ni boleh dah baik. Drako apa? Isteri tak ya tak abang lekat COVID, abang tak boleh jamah saya. Abang tak boleh dekat dengan saya. Tu dia dia. Lepas tu abang nak terah. Abang nak terah. Sungguh kedok. Nak jamuh tak boleh. Moga aku lekat COVID ni. Duk satu hari tu. Itu apa bayar. Orang own duit go tanah. RM400,000. Masuk lebar banci abang dia. Ayah tak cuba tengok itu. Cuba tengok leh. Ni. Orang own duit RM400,000 ni. Lah ni masuk leh. Ni lah ni RM400,000. Botok laki tak cuba tengok itu. Makmum ni RM400,000. Masuk selalu. Mula tak leh COVID. Bawa duit. Jadi COVID dengan duit ni bunyi wik-wik tak leh main. Bersebut kata duit masuk gai. Tak leh. Apa? COVID. Tak leh. Belum pada ni nak peluk ke apa. Tak leh. Moga aku ni COVID. Bawa duit masuk nak peluk. Tak boleh COVID. Jadi ada. Jadi hebat jugalah duit ni pun ada. Covid pun hebat, duit pun hebat. Tak boleh. Walau duit pun tak boleh peluk sebab covid. Dapat RM400,000 ni dah. Mana mari dah. RM400,000 tu banyak, 40. Okey, itu kad dia ataupun makmu ni masuk dah RM40,000. Baik nak buat itu. Masuk dah. Ha. Tak apa. Ai COVID. COVID kita kira semula. Pula. Jadi buat gitulah cengang nah. COVID ke COVID, wala duit banyak pun jangan. Sebab dia panggil COVID ni besar. Bila kena dia bahaya habis. Bahaya sungguh kan ni dak. Siapa orang nak semayang banyak tengok susah nak pakai. Tengok tu. Jagalah. Semualah ada dengar rumah pun kita jagalah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada COVID semualah. Untuk malam ni saya sudahlah setakat ni lah. Dulu saya sudah dengan lapan yang belia juga. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.